Tapi kalau misalnya kalau lu sendiri itu kan ya karena memang lu demen sesuatu yang ceria, benar enggak? Iya, benar. Nih gua ya, gua kasih tau lu ya. Nih gua ya. Nih ya, misalnya gua di mobil nih sama supir gua berdua. Enggak ada angin, enggak ada hujan, gua bisa gini. Ding 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 ding. Gitu. Aku sih padahal gimana? Tuh, ini kok di mobil ya kan sebelah supir gua. Gua lagi diam aja tetap. Ding 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 ding. Kayak gitu. Terus tahu gua bisa nggak ada angin, nggak ada badai ya. Kadang-kadang di otakku ada lagu apa, lagu Blackpink, langsung jadi Lisa Blackpink. Gitu, iya, kan? Bener kan? Kayak gitu kan. Gila loh, itu alemon. Suka aja. Kalau kayak gitu mah yang penting ngerti ya. Iya, yang penting. Tapi kalau bahasa gaul ya sebenarnya ada juga bahasa-bahasa yang tanpa ada omongan atau kata-kata kita paham. Misalnya ngeliatin kan salah satu titik, cukup begini doang nih. Oh, udah tahu tuh ya. Iya kan? Iya kan? Kalau mamanya ada lihat ada orang tuh kan, mamanya kayak lucu gitu. Oh, gitu kan? Terus kita saling lihat gini. Ya kan itu tandanya maskap nih. Maskap. Siapa yang penerbangan ya kan? Mak, terus udah gitu lo di Belanda kan ikut idol sana. Oh, sampai iya. The Voice tuh sampai berapa bulan? Cuma sampai semifinal doang, nggak sampai yang ke spektakuler gitu. Tapi pada waktu itu lo belum all out itu sekarang. Udin, lo bisa ngonek-ngonek pakai bahasa Belanda bisa? Ya bisa. Jadinya kayak mama noni-noni. Oh, arwah-arwah noni-noni Inggris ya. Terus balik ke Jakarta bukan sempat idol, ikut idol juga? Enggak, dulu tapi dulu banget pas idol, pas sebelum kuliah di sana gitu di SMA. Oh, justru lo idol dulu? Idol kayak ikut-ikut, terus udah gitu kayak gak masuk ya. Sempat punya single gak? Aku udah single, udah banyak di Spotify. Oh ya? Spat MB. Oh, The Benyong Kre? The Benyong Kre. Oh, itu lagu cerita siapa aja, Ma? Aku semua yang nyiptain. Tentang percintaan? Tentang, aku kebanyakan ada cinta, ada tapi karena... Kalau cintanya tuh lo sama siapa sih, Ma? Sama... Kan gue nanya ya namanya. Ya kan namanya hari ini kan perkenalan ya kan? Bebas, bebas kan? Maksudnya kisah cintanya tuh gimana? Oh, kisah cinta gue ya gitu aja sih, kebanyakan ditinggalin. Terus jadi banyak lagu-lagu patah hati ditinggal? Oh, enggak, karena kalau pemainnya aku patah hati itu aku kayak memotivasi diri gitu ya, kayak gue harus bisa bangkit gitu. Enggak, kalau biasanya kalau ditinggal seseorang kenapa? Ditinggal seseorang karena dia udah punya yang lain. Oke, sebelum kita makan bakso aci Maigun. Nah, sebenarnya gue cerita ini. Gue kan punya produk namanya Maigun. Dulu pernah ada PE Maigun, tapi sekarang gue lagi gak produksi. Jadi itu namanya almarhumah PE. Yang masih eksis adalah bakso aci Maigun. Mudah-mudahan jangan almarhumah. Jangan almarhumah. Ini lagi sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan. Boleh. Ini yang original. Ini yang Tom Yam Cheng Mang Lei. Oh, lak nak meng dai. Oke, nakap. Ini tenyong-tenyong dulu lah, nakap. Oke, boleh nakap. Oke. Cepat, gak boleh mikir. Oke. Oke, siap ya. Ini S2 loh. S2 deh. Iya, S2 loh. Pertanyaannya berarti berbobot, dong. Jangan susah-susah. Ini cong-cong berprestasi loh. Oke. Lo jangan. Stand by, cepet ya. Oke. Panjang atau pendek? Panjang. Iya, maksudnya. Ya udah, apa-apa ya, panjang umur. Bisa. Bulat atau kecil? Bulat. Oke. Nah. Ditembak atau nembak? Ditembak. Oh, ibu-ibu. Gaun atau jeans? Gaun. Dipiara atau miara? Miara. Benar. Selebgram atau artis? Selebgram. Oke, bisa. Jika terakhir kembali, mau jadi apa?
Wah. Ini cobain, bisa makan pedes nggak? Bisa. Oke, sekarang coba promosiin bakso Aci Ma Igun tapi pakai bahasa lu. Oke, boleh. Ini udah nih mulai ya. Halo semuanya, Atika Laguna Mawar Makassar, Indang Bakso Aci dari Kak Igun ya. Ma Igun. Ma Igun. Yang didaftarin Ma Igun. Oh, dari oke. Iya. Bakso Aci Ma Igun. Kita ro mawar cobriain, endul apa tintus gitu. Yeah. Endol enggak? Coba ya. Pedesan tintus. Enggak pedes kan? Pakai yang kuare-kuare, kuah-kuahnya. Endul ini kok. Pedesan? Pedesan? Tapi pedesannya tuh endul. Iya kan? Lagi kan? Mau deh, buat apa ya? Iya. Endul banget. Endul. Apalagi pakai nasi ini enak. Tuh kan, ada orang makan Indomie pakai nasi, iya kan? Makan bakso Aci pakai nasi. Gila deh. Emang enak pakai nasi yang original, Kak? Nasi nih. Kalau mamanya gini harus nyobain deh. Hambar gitu kayak di pancing. Ini tomat kena ini acai lah, Kak. Keluar nih bahasa Phnom Penh nih. Enggak enak. Ini endul. Bagi lagi. Tunggu sih kan. Jadi ini di dalam bakso acinya itu ada ranjaunya nih. Ada cebongnya. Ada cabenya. Kalau versi lu cabai rawit apa? Cabai namanya. Cebong. Cebong rawitnya apa? Rawit. Cebong rewong artinya apa? Rawit. Nah, gitu. Cebong rewong artinya cabai rawit. Endulnya. Endul ini enak banget. Kan tom yam kan karena kita kan kin tom yam naga kan. Iya, kapcang mong. Lak nang mung. Nih, lak nang mung chai. Mai boi lang nai. Itu ada rempah-rempahnya, ada daun jeruk, ada potongan rehnya. Sereh itu bahasa Thailandnya rahmei. Ya, gitu. Ini ada yang crispy-crispy-nya. Bahasa Thailandnya? Crispang rei lai. Crispang rei lai. Pokoknya gue ya tunggu aja deh kapan di demo sama orang Thailand. Nah, tapi lu setelah lahir di dunia entertainment ya, karena gue bilang lu di dunia entertainment, karena which is lu bisa nyanyi, terus social media lu juga menghibur, konten-kontennya juga seru gitu kan. Gimana sih rasanya sekarang lu berada di titik yang almost famous? Ya bersyukur pasti kan, maksudnya sekarang kan berarti orang ngeliat aku tuh kayak apa ya, dia mengapresiasikan konten aku gitu. Cuman kayak aku tuh gak mau stuck di sini aja gitu. Aku juga mau kayak berkarya sesuatu. Karena aku juga penyanyi, jadi aku mau berkarya terus, nyanyi musik, berkarya juga menghibur orang, menghibur orang lewat TikTok gitu. Undang-undang kali brownies. Iya, brownies, ayo boleh. Ayo. Boleh. Lu kalau di brownies pasti hidup, man. Lu pasti ditanggepin kalau di brownies tadi ke belimbing ya, Mbak. Karena terkadang gini ya, banyak selebgram juga atau mungkin mereka yang terbiasa main di sosial media, kalau pas masuk ke televisi itu ogah-ogahan karena cenderung katanya honor di TV itu enggak sebesar dengan harga endorse atau segala macam. Kalau aku enggak ngelihat itu sih, karena aku ketika ada orang maksudnya kayak ngundang aku di TV atau dimanapun, ketika aku bisa menghibur itu udah puas. Ya. Karena kalau menurut aku tuh televisi sebenarnya satu ajang di mana penonton sosial media sama penonton televisi itu kan beda, Beb. Iya, kan? Jadi kayak lo once lo masuk TV, orang tuh jadi kayak lebih tahu lo, lebih luas lagi gitu kan. Jadi kan untuk branding juga bagus. Buat branding juga bagus, apalagi kan lo penyenyong kan. Maksudnya kalau misalnya lo misalnya nyanyi di Surabaya atau di Kalimantan, orang bisa, "Ih, ini kan yang ada di ini, yang ada di ini," gitu. Tapi kalau kayak lo 2021, resolusi lo apa sih, Mak? 2021 resolusinya tetap berkarya terus, tetap ya, kalau aku doa tuh kayak yang penting resolusi itu yang penting kayak kita sehat terus. Iya, sehat itu udah pasti ya. Benar, terus udah kayak gitu kayak pingin selalu menghibur orang. Soalnya sekarang pas aku ngerasain banget kayak gitu. Pas udah lumayan rame tuh di TikTok banyak juga yang hujat, padahal aku nggak menghujat mereka gitu. Ya hujat lo karena apa, terlalu bencongan gitu? Pernah aku bikin konten ngomong bahasa Jawa sama orang tua aku, terus ada yang nulis kayak gini kayak kasihan orang tuanya gitu, punya anak kayak gini banget. Tapi gitu. Tapi orang tua sebenarnya malah udah aman, biasa aja kan? Iya. Biasa. Malah dia bisa. Nyokap ya kayak api yang ngerti, tapi maksudnya balasnya biasa aja gitu. Banyak yang kayak gitu yang kayak kasihan ya punya anak kayak gini, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kayak konteks tuh setiap orang itu punya cara sendiri untuk untuk hidup dan mengambil keputusan dan juga memiliki cara sendiri untuk menghibur orang tuh, caranya kan masing-masing ya, Beb. Benar. Jadi kayak aku waktu itu sempat down sih, sempat kayak frustrasi gitu kayak aduh deh mau delete. I am down.
Wena. Mak, kalau lu tuh lagi sedih-sedihnya kalau lagi ngapain, Mak? Kalau ngerasa kayak sering enggak sih lu kayak sedih enggak beralasan gitu kayak aduh kenapa sih nih kan gitu. Kan ekspresis. Jadi kan kadang-kadang suka yang gitu. Kadang-kadang pamannya gua ngerasa kayak lagi banyak kerjaan terus udah kayak gitu kayak kurang diapresiasi gitu. Terus kayak aduh apa yang kurang ya gitu, suka insecure aja gitu anaknya. Tapi sebenarnya sekarang ini enggak ada salahnya lo kalau misalnya kita habis kerja kita cek ke klien kurang apa nih kita atau apa yang harus dibenerin lagi atau gitu kan maksudnya buat ngejaga trust itu kan susah ya maksudnya kalau kita apalagi ada di entertainment itu biasanya dari mulut ke mulut ya kan jobnya jadi seperti itu. Jadi kalau lo sekarang masih tuh keliling punya band keliling gitu masih kan aku juga punya single jadi kadang-kadang kalau mamen baru rilis single itu promo-promo di radio gitu. Coba gue dengerin dong lagu salah satu lagu lo yang mau yang mana yang lo anggap paling oke. Yang baru rilis itu pas masa pandemi ini jadi sekarang ini kayak banyak banget justru anak-anak kreatif tuh yang malah memproduseri dirinya sendiri. Gak, kalau aku ada kayak apa ya, kayak teman yang produser juga terus akhirnya kita kerja bareng workshop. Oh gitu. Ya, tapi kalau di Spotify gitu kan you get money from there or not? Iya. Dan aku kan juga daftarin ke WAMI, Wahana Musik Indonesia, jadi dapet royaltinya. Oh good, that's good. Ini mungkin kalau buat yang nonton tayangan ini, kalau yang udah suka mulai nyanyi-nyanyi ya. Bener. Itu jadi kayak enggak ada salahnya untuk dijadiin sebuah karya. Benar. Karena kalau misalnya kita selalu kayak cover terkadang juga kalau misalnya mau diposting di YouTube juga kan di band juga suka kena juga kan gitu. Jadi yang penting kalau pamannya kalian baru mulai nyanyi ya apa ya kayak mulai aja berkarya, mulai nulis lagu, mulai produce, nama segala macam. Oke, coba kamu dengerin. Internetnya agak lemot. Oh, pakai wifi. Bahasa gaulnya apa tuh wifi itu? Winakinai. Winakinai. Ini emang kan lo tau sendiri ini kan agak-agak di pojokan. Oh, I see. Ya kan? Ini guna wifi ya? Iya. Itu udah hidup. Tapi enggak apa-apa deh. Oh, I see. Ini judulnya kembali ceria. Ini orang yang bisa terjawab tuh, dia bangkit lagi. Oh ya. Ini suara siapa? Oh, gila kali ya, lu lagi dengerin lagunya dia. Enggak, di TikTok dia bertiga. Ada yang cewek juga. Ini teman aku. Ini laki pasti ini yang ini. Hah? Oh, aku juga. Tapi suaranya lebih berat ya. Iya. Tapi lo kalau nyanyi suara lo nggak sengau ya mak? Iya. Gue kalau nyanyi sengau lo mak. Tuhan kok. Kesel deh. Aduh, batuk ya. Kesel lah. Hey yo, coronavirus check. Hachi. Beb, kasih tahu dong gimana caranya ya matiin. Gimana caranya untuk bisa ngedengerin karya-karya lo di Spotify? Bisa dengerin langsung di Spotify atau Zoom atau di platform musik yang lain. Tulis aja Elman di situ ada aku. Elmannya pakai N atau pakai D belakangnya? Elman pakai D ya. Di belakangnya jangan di depan Delman dong. Jangan emosi. Jadi yang jelas hari ini aku seneng banget bisa ketemu dengan dia. Thank you ya udah aku udah. Ini hari pertama kita ketemu loh ya Beb. Ya, tapi kan? kita udah follow-followan ya, udah DM-an. Bahkan aku pas ngajakin collab justru pakai voice note. Terus gue mau ngomong apa lupa. Gue emosi sendiri. Itu gue lagi mau tidur siang. Jadi ini ceritanya kan di mobil, gue lagi bikin voice note. Udah gitu supir gue kayak soye ngebenerin terus. Gue kesel lah ya kan. Jadi ada ya udah gue kebetulan. Nek, makasih ya Nek. Thank you minyak. Thank you. Seneng banget akiku bisa ketumbaran Yeti iya, hari indang se, ya kan. Semoga perjumpaan kita bisa menghasilkan pundi-pundi cuan-cuan kemudian hari. Amin. Kita bisa collab juga. Iya. Kita bikin single berdua gimana? Boleh. Hah? Aku sama Tante Devi mau bikin juga single. Lo mantap, gak jadi aku lo sama Tante Devi. Kenapa tuh? Kenapa juga sih? Guys, thank you banget. Jangan lupa follow Instagramnya Elman. Apa Instagram kamu? @elmansipasi.
L Emansipasi. Jangan lupa juga follow juga karyanya di Spotify yes. atau Juke, ya kan? Juga loh. TikTok juga, yeah. TikToknya apa? Emansipasi juga. Emansipasi juga, jadi harus follow, support terus biar Elman bisa jadi lebih kreatif dibandingkan hari ini ya. Yeah. Happy New Year. Sebentar. Kalau kayak gun mami, kalau dia apa nih? Kalau super dep, super nih kasih. Coba kasih dong. Noni, kalian Noni. Noni ya. Oke. Noni. Kayaknya lucu ya. Oke. Okay. Ya menir. Oke guys, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Nanti kita ngonde-ngondekan bareng ya. Kita cari mangsa yang lain ya. Kita cari yang lebih all out dan lebih total lagi ya. Bye.